Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Tuti Mario. Gimana kabarnya kalian? Semoga diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberi anak soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau bikin unti isian kue apa aja. Dari apa bahannya, gimana cara bikinnya? Ikuti video ini, like, subscribe, jangan lupa. Yang pertama, saya mau bikin isiannya dulu. Saya masukin kelapa parut 800 gram, setara 1 biji buah kelapa. Masukin ke wajan. Lalu masukin gula pasir 500 gram, yaitu setara setengah kilo. Dan daun pandan secukupnya. Lalu diaduk dengan api kecil biar enggak cepat gosong. Ini namanya bikin unti. Isian. Karena ini sudah matang kira-kira 40 menit dalam penggorengan, jadi saya matikan dulu. Saya dinginkan dulu. Untinya sudah matang. Ini namanya unti buat isi kue kayak ruko-ruko, onde-onde, ketok. Jadi ini cocok buat isinya. Ini teksturnya kenyal, lengket. Bisa dibuat dibulat-bulatkan. Buat yang mencoba resepnya, silahkan. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.